kali ini saya akan memberikan tutorial tentang tata cara pemakaian jarik sambaran, khususnya pada gaya Surakarta. Sebelum lanjut ke video tutorialnya, bagi kalian yang sudah menonton ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar channel kita semakin berkembang. Oke, langsung saja kita menuju video tutorialnya. Pertama-tama, kalian harus menyiapkan satu buah jarik yang ukuran panjangnya sekitar 3 meter. Kemudian, kalian lilitkan begini dan pastikan untuk jarik sisi sebelah kiri ini harus panjang, yang sebelah kanan pendek. Bagi kalian yang memakai jarik lereng seperti saya ini, dipastikan bahwa lerengnya itu bagian atas harus yang sebelah kanan. Jadi begini, jangan sampai lerengnya begini, ini salah. Ini harus yang tinggi sebelah kanan ya teman-teman. Setelah memastikan lerengnya kalian sudah benar, maka kalian bisa mulai untuk melilitkan jariknya ke badan kalian sendiri seperti ini. Sekitar 2 kali lilitan saja sudah cukup. Jadinya seperti ini. Setelah jarik dililitkan, dipastikan ini ada dua ujung, sini dan sini. Ini ujung yang panjang dan ini ujung yang pendek. Diusahakan ujung yang pendek ini harus sampai ke lantai seperti ini. Jangan sampai jangan sampai di atas seperti ini ya. Jadi harus di lantai. Karena kalau naik nanti jadi nggak bisa dibuat sambaran. Ini ya, ini yang pendek, ini yang panjang. Oke. Agar lebih mudah, kalian bisa menggunakan elastis atau rafia, yang penting bisa untuk pengikat pinggang kalian, untuk proses pelipatan atau membuat biru di bagian depan sini, jadi biar tidak lepas nanti. Selanjutnya, ini proses membuat biru di bagian depan. Ini sisi yang pendek ya, sisi yang pendek. Cara melipatnya seperti ini. Ini diputar dulu, dimasukkan sekitar 2 kali. Kalau sudah 2 kali, baru dilipat di belakangnya seperti ini. Sampai habis. Ini namanya wiru. Nah, jadinya seperti ini. Nanti kalau sudah wiru, sudah selesai, langsung dibawa ke belakang. Nah, tambah depan seperti ini teman-teman. Jadi birunya seperti ini, kurang lebih. Setelah proses pembuatan biru selesai, sekarang kita menuju ke tahap memakai stagen atau kendit. Nah, sebelum kita memakai stagen, kita harus lihat dulu biru kita. Ini agar biru kita tidak lepas, kita harus cepit dengan kedua kaki seperti ini. Ngerti kan? Nah, setelah itu kita memakai stagen. Nah, bagi kalian yang belum tahu cara memakai stagen agar jari kita yang kita pakai itu nggak lepas atau biar rapi, itu saya kasih tipsnya ya. Jadi begini. Nah, ini stagen dipakai di cetek, atau di sini bagian seperti di bagian ini tuh ada tulang pangkal paha. Nah, itu di bagian situ. Terus bagian belakang kita silangkan seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita hitung tiga kali. Hitungan ketiga kita mendek. Lalu stagen kita ditarik. 1, 2, 3.
seperti itu. Nah, kalau sudah, setelah gen yang di bagian bawah, kita pakai dua kali putaran minimal. Kalau 3 kali putaran juga nggak apa-apa. Selanjutnya, kalau di bawah sudah selesai, baru naik ke atas. Skip. Pemakaian jari kita sudah selesai. Sekarang kita cek satu persatu, apakah jarik yang kita pakai ini sudah benar atau belum. Pertama, kita cek dulu lingkar pinggul kita. Sudah rapikah atau belum? Sudah eratkah atau belum? Karena kalau memakai jarik samparan itu, bagian pinggul tidak boleh longgar, tidak boleh terlihat gowor-gowor, karena yang kencang itu bagian pinggul kita. Kita cek dulu. Cara mengeceknya yaitu dengan mendak. Nah, kalau kita waktu mendak, ini di sini terlihat kencang, berarti ini sudah betul. Kedua, mata kaki kita tidak boleh terlihat. Jadi harus ditutupi. Yang ketiga, panjang dari samparan kita tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu pendek seperti ini. Jadi apabila kita menyamparkan gini, ini samparannya bisa naik. Nah. Bagi kalian yang mau menggunakan atau memakai jari samparan seperti ini tadi, saya sarankan kalian tidak boleh memakai legging panjang seperti saya tadi, atau memakai celana training, apalagi memakai celana jeans, karena itu tidak disarankan untuk pemakaian jarik samparan, karena nanti akan mengganggu sekali dalam bergerak waktu kalian menari, terutama untuk gerakan jengkeng atau duduk. Terima kasih kepada kalian yang kemarin sudah request untuk membuatkan video tutorial tentang mengenakan jarik samparan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih. Salam budaya.